Tadi saya lupa teh belum kenalan teh namanya siapa teh? Oh iya namanya Yani. Yani? Iya. Oh ini katanya ibu RW ya? Iya. Oh. Si bapaknya mana teh? Tuh ada. Oh itu? Sama bocil. Oh. Tadi lagi ngituin bocil. Telur om, telur. Ini kejualan apa nih? Ada telur congkel sama takoyaki. Oh ada dua menu ya? Iya. Pertama telur dulu ya, Bu. Iya, telur. Ini lagi bikin apa nih? Mau bikin telur congkel. Telur congkel. Ini yang ini, Om. Sendoknya mana? Itu telurnya satu, Bu? Iya, kalau buat satu porsi, telurnya satu. Oh, ini di sini ada topping-toppingnya ya? Iya, ini isiannya topping. Gitu ya, Bu. Topping-nya. Oh, itu bahan-bahannya itu? Iya. Kalau untuk bahannya apa aja deh, Bu? Kalau isiannya ada sosis, bakso, gurita, red stick, mozzarella, udang, ada itu sih. Gak ada dua ya? Ini kasih daun bawang. Oh, daun bawang. Ya. Kocok lagi itu ya? Ya. Udah, Bu, gitu doang, Bu? Iya, tergantung tinggal isiannya mau isian apa, tergantung permintaan sih. Jadi kalau isian belakangan ya? Iya, kalau kita belakangan. Per porsi 5.000 kalau isinya berapa? Isinya 5. 5, 1.000-an gitu. Iya. Biasanya banyaknya ada isian apa? Isiannya sosis bakso. Sosis bakso. Lah nyatanya kan kita kerjanya dari ini doang. Oh, sehari-hari berarti ngurusin keluarga ya? Ah, enggak juga, ngurusin takoyaki sama telur congkel. Ya, alhamdulillah itu ya. Ya, alhamdulillah. Emang kalau satu hari penghasilan sampai berapa kotor? Kotor kalau takoyaki sama ini berapa ya? 700 sama 700-800. Iya, rata-rata gitu. Kalau 3x3 berapa? 7x3. Kan itu kotor, Om. Ya. Ini kan jualannya nggak full ya sehari ya? Nggak, paling pagi dari jam setengah pagi nyampe jam setengah 10. Setengah 10. Kalau sore dari jam setengah 4 nyampe setengah 10 malam. Kalau 1 kilo bisa jadi berapa porsi teh? Jadi banyak ya? Udah ya cuma diucak-ucak gitu ya? Iya. Kasih bumbunya apa itu tadi? Cuma Royco sama daun bawang. Oh, daun bawang doang. Simpel lah. Matinya aja enggak apa-apa. Bikin 2 porsi. Kalau 1 porsinya berapa sih? 5.000. 5.000. Isi 5. Oh, isi 5. 5.000 isi 5 ya. Berarti 1.000-an? Iya. Ini yang dimakan, Bay. Gak ada musik, ini. Gak ada musik, ini. Gak ada musik, ini. Gak ada musik, ini.
kosong. Macamnya itu kan presiden. Bebas. Teh, sekarang kan harga telur naik, Teh. Iya, benar. Ini bingung nih makanya penjual nih. Semua bahan naik, tapi ya belum bisa naikin harga jualnya. Berarti ini satu telur jadi 5.000 ya? Bisa. Cetakannya juga bagus sih, Bu ya. Satu telur jadi 5.000. 100% teh untungnya. Oh, modalnya 2.000 jadi 5.000, tapi kan masih yang lain-lain. Oh, belum bumbu-bumbunya itu ya? Iya, terus baksonya, sama topping-toppingnya iya, ya. Belum sausnya. Belum saus. Emang kalau harga telur sekarang berapa, Bu? 32.000. 32.000. Mayannya mahal juga tuh. Sekarang di sini aja dulu sama di Jatipilang. Ya, tapi udah pindah ke sini. Udah berapa lama Bu jualan, Bu? Setengah tahun. Udah setengah tahun. Setengah tahun tuh 6 bulan ya, Bu ya? Iya, dari bulan Desember berarti. Oh, dari bulan Desember? Iya. 7 bulan apa? Kenapa biasa jualan telur padahal awalnya gimana tuh? Oh, dulu tuh kan ceritanya dulu kan kita jualan gudeg di sini, pengen jualan di Cipes. Oh, iya. Kalau sore tuh ternyata nyobain kalau sore itu kurang kalau makanan yang berat gitu. Nah, makanya kok lihat orang jualan telur congkel sama takoyaki tuh di Cipes rame. Nah, makanya kita nyoba dulu lah di rumah, pertama DO-DO. Alhamdulillah rame, terus buka di sini rame, ya udah lanjut aja di sini. Enggak jadi jualan di Cipes. Berarti ini idenya dari mana, Bu? Jualannya? Idenya ya dari YouTube. Dari YouTube ya? Belajar bikin takoyaki paling 2 minggu lah. Iya sama, barengan sih belajarnya. 2 mingguan baru berani jualan. Biasanya yang peminatnya tuh yang paling banyak apa, Teh? Sini mah kebanyakan peminatnya takoyaki. Oh, takoyaki ya? Bakso, dia yang paling rame. Oh. Terus yang jumbo. Jumbo gitu ya. Saya udah mulai lapar nih, Bu. Ayo makan, Om. Apa ini? Itu sosisnya hemato. Hemato. Kalau yang ini? Itu baksonya bakso warisan. Warisan orang tua. Bukan. Berarti ini topengnya dua doang ya? Kalau yang kalau congkel dua doang. Dua doang.
Kalau yang ini apa nih, Bu? Nih, berjajar nih. Ada mayones, pedas, tomat, saus takoyaki. Sama sih, tomat, pedas. Oh, itu sama semua ya. Ini yang jualan ibu aja ya, di sini ya. Makanya pada kesini semua pelanggan. Iya, di sini alhamdulillah ini aja. Berarti sini baru ibu doang ya, iya, yang jualan. Berapa lama sih, Bu, ini masaknya? Paling 3 menit lah, 5 menit lah. Masaknya 5 menit? Baru dibalik-balik gitu ya. Kalau sekali jualan modal berapa, Bu? Sekali jualan untuk semua takoyaki sama telur congkel ya? Iya. Yeah. Itu paling 300-an. 300. Dapatnya 4 juta ya sehari? Ah, 4 juta. Waduh, cepet naik haji dah. Amin. Kalau ngayal mah jangan rendah-rendah, Bu, yang tinggi aja. Ini kalau udah matang diapain, Bu? Setelah ini, Bu? Kasih saus, terus dimakan dah. Kasih saus doang ya? Unik, enak, murah ya, Bu ya? Iya, betul. Ini ada topping apa aja, Bu? Untuk rasanya. Saus apa? Toppingnya. Ada apa aja sih, Bu? Ada saus takoyaki, ya, tomat, pedas, mayones. Coba pakai saus mayo, Bu. Mayones. Kalau satu cup gini isinya berapa pieces? 10 ya? Iya, ini 10 pieces. Berarti 10 ribu ya, Bu ya? Iya. Sama sausnya, Bu? Cabai, tomat, campur semua. Iya. Teh, ini lokasinya di mana nih, Teh? Di Pondok Indah Gempol 2, Sukadami, Cikarang Selatan. Oh, Cikarang Selatan ya? Mm-hmm. Jadi buka tiap hari ya? Iya, buka tiap hari, pagi sama sore.